Guys, kembali lagi dengan saya Raffi Muhammad. Di sini saya mau memberikan tutorial cara mendapatkan baju parasut. Pokoknya outfit lah. Itu mudah sekali ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe ya bagi yang belum. Dan yang suka dengan video ini jangan lupa di share ya. Yang pertama harus kita siapkan itu, kita catat dulu ya ID dan nama kita, nama dalam game kita ini. Setelah itu nanti kalau sudah, kita langsung pergi aja ke browser ya. Nanti udah saya siapkan link di deskripsi. Ini dia. Nanti saya udah siapkan di link di deskripsi. Ini event asli dari PUBG Mobile ya. Langsung aja ya, tulisan login yang di atas ini tekan. Masuk, ini ada tulisannya game ID, game name, email address. Kalau sudah dicatat langsung masukin aja ya. Setelah sudah ngisi semua ya, langsung klik I'm not a robot. Kalau sudah langsung login aja ya. Setelah login langsung aja kita pilih atau vote komentator untuk di menjadi komentator di PMS yang di Berlin. Kita pilih Indonesia karena kita Indonesia. Ini ya Indonesia pasta. Langsung aja kita klik yang kanan itu. Setelah itu kita pilih tim dari Indonesia, itu Bigetron karena dia yang lolos juara 2 atau runner up di PMS si region Asia Tenggara ya. Ini dia nama timnya, kita vote aja ya region. Setelah vote close ya, setelah vote tim atau pemain ya, kita langsung lihat rewardnya dapat apa. Itu dapat glasses, headgears atau kacamata, dapat group open finish, itu skin planet, itu redder dan set atau outfitnya ya, pakaiannya. Ini group open parasut atau parasut kayak season 6 kalau salah. Ini jika kalian menang ya, ini rulesnya atau peraturannya ya. Nomor satu ini, each player can vote for player on every reward horse, 24 horse ya, bisa ngevote satu kali 24 jam ya. The voting will, number two, the voting will be closed on July 28 10 a.m. and the result will be announced on July 28. Ya, voting akan ditutup tanggal 28 Juli jam 10 pagi ya, dan akan diumumkan Juli tanggal 28 ya. Number 3, you will have a chance to win the following exclusive reward for voting for the most favorite player. Kamu akan mendapatkan jika votingmu menang dengan memvote pemain favoritmu ya. Ini jika menang ya, tunggu aja sampai tanggal 28 ya. Semoga kalau kita ngevote menang ya Bigetron, supaya kita dapat ya. Oke, segitu dulu dari saya Raffi Muhammad. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Kalau ini membantu jangan lupa di share ya. Bagi yang belum subscribe, subscribe langsung ya.